Ini banyak oleh-oleh khas Medan dibuat seperti kelompok nias, ini kacang, tapi saya kok dari Bali nih. Biasa kacang dari Bali. Ini ada karipiak. Macam-macam ini ada. Ini pilihan Ustaz. Ini keripik kentang, abon dan lain sebagainya. Ini namanya cakar ayam, kacang cakar ayam. Oh, ini rengginang. Ada lagu itu. Rengginang di malam hari, lelaki kecil makan rengginang, hanya mencari hati yang duka, hati yang duka. Ah, ini ada nih. Unik nih. Ini peyek tapi dibekem supaya jangan cepat masuk angin. Sebenarnya kalau peyek masuk angin nggak masalah sih. Yang kita takut masuk paret. Karena kalau masuk paret nggak bisa di. Nah, ini keripik Mama Sari, ada baladonya, ada empingnya. Ini ada kerupuk jange, kerupuk singkong pedas, ada bawang, abon, ini ada nabati. Ini teri kacang, ini teri nasi kriuk Aceh. Ini ada bawang, handmade bawang merah goreng. Masih enak. Ini bawang, oh ini. Ini pecel, medium. Ada bumbu pecel Sergi, ntar lagi launching itu. Ini ada bumbu pecel, Ini lucu namanya. Kuping. Kuping apa? Ya, kuping gajah. Banyak makanan. Oke. Inilah makanan-makanan yang ada di hotel MTI, Modern Trade Independent, namanya MTI. Kalau yang NKI itu National Kekon, itu seperti Loti, Kerbu, Indomaret. Tapi kalau ini NKA yang terkenal di Kota Medan, Beras Tagi Supermarket. Beras Tagi Supermarket MTI. Sudah ada sekitar 4 cabang di Medan dan 1 cabang di Ranto Krapat. Oke, itu dulu yang kita bisa sampaikan cerita dan berita Bang Diki. Jadi kalau Anda-anda yang kepingin mulai menjadi tim trade and sales atau
di bidang sales atau di bidang marketing harus ngerti tentang outlet, branding, program-program khusus. Oh, ini produk-produk modern juga. Produk modern. Ya mungkin juga dulu Momogi ini dari Center Top, juga dari UKM-UKM juga ya. Melawal di Center dari sangat besar ini. Ini kemasan-kemasan yang dibuat. Sama kacang, tapi kacang itu gimana? Nah, kemasannya modern. Oke, dari dulu nengok produk kita, Bledutan. Bos, sehat.